Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mubin Mustari. Pro kali ini mengabarkan update informasi dari rencana uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung untuk masyarakat yang direncanakan akan berlangsung mulai awal September atau awal bulan September 2023 ini. Bagaimana update informasi dan juga progresnya, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe pada channel ini. Let's go. Jadi untuk memastikan program uji coba pada masa praoperasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini dapat berjalan dengan baik, saat ini PT KCIC terus melakukan persiapan di berbagai sisi. Dan sesuai arahan pemerintah, rencana uji coba praoperasi akan berlangsung mulai awal September 2023. Dan pada masa tersebut, masyarakat dapat mencoba kereta cepat relasi Jakarta-Bandung ini tanpa dikenakan biaya. Sebagai moda transportasi kereta api cepat pertama di Indonesia maupun di Asia Tenggara, pengoperasian kereta cepat relasi Jakarta-Bandung ini tentunya memerlukan persiapan yang sangat matang. Seluruh aspek ini akan dipersiapkan dengan baik, serta mengutamakan keselamatan dan tentunya kenyamanan pelanggan atau juga penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Adapun uji coba sarana dan prasarana ini telah dilakukan dan berjalan dengan lancar, dan saat ini PT KCIC juga terus memastikan seluruh kelengkapan pendukung operasional ini dapat berjalan dengan baik dan nantinya saat dioperasikan. Dan secara paralel, pihak PT KCIC juga melakukan sertifikasi baik sarana dan juga prasarana kereta cepat bersama Kementerian Perhubungan, dan KCIC sepenuhnya mengikuti tahapan tersebut dengan menyiapkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses sertifikasi ini. Seluruh kesiapan baik operasional maupun fasilitas stasiun terus KCIC persiapkan. Salah satunya ini terkait stasiun, nantinya saat stasiun mulai melayani penumpang maka dipastikan aksesnya juga akan tersedia dan telah siap digunakan. Pada masa uji coba gratis tersebut, pihak PT KCIC akan melibatkan berbagai stakeholder khususnya masyarakat di sekitar trase kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Pelibatan warga sekitar trase kereta cepat ini sebagai bentuk apresiasi atas peran serta dan dukungan masyarakat sekitar trase kereta cepat hingga proses pembangunan kereta cepat ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu juga akan ada kesempatan bagi masyarakat lainnya yang ingin mengikuti uji coba gratis dengan melakukan pendaftaran secara mandiri. Adapun mekanisme dan ketentuan bagi masyarakat yang ingin mengikuti uji coba gratis ini akan segera diumumkan secara resmi melalui saluran informasi PT KCIC.
Jadi semoga saja ini diberikan kelancaran dan rencana praoperasi atau uji coba untuk masyarakat yang akan berlangsung mulai awal September 2023, ini rencananya sampai dengan bulan Oktober 2023 ini dapat diberikan kelancaran dan juga kemudahan ya. Dan nantinya juga rencananya Presiden Joko Widodo juga akan menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan sebagai informasi bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang akan beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Memiliki jalur sepanjang 142,3 km dengan 13 terowongan dan akan melayani 4 stasiun yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegaluar. Dan untuk meningkatkan konektivitas kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan terkoneksi dengan LRT Jabodebek, kereta api feeder, komuter lain Bandung Raya, bus rapid transit, shuttle, dan juga taksi. Terima kasih. Semoga saja ini sesuai dengan target dan harapan yang kita rencanakan. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe pada channel ini. Dan tunggu update selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.